Bang, kenapa Pak dibuk-buk Pak emangnya Pak? Kayak mabuk ya Pak ikannya Pak? Bang Haji. Disuruh? Iya. Bang, Bang Haji dapat berapa Pak? Mabuk-mabuk empang. Diomelin lu Bang. Mau punya empang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing di Tirta Mas. Tirta Mas nih, SFC baru mancing di sini nih. Bang Haji, girang banget dari malam nggak bisa tidur. Empang mancing di tempat adem. Tuh lihat, mantep banget empangnya tuh. Di sini ada 3 empang. Nah ini biasa dipakai empang harian nih. Empang harian 50.000. Nah itu di pojok itu empang harian juga itu 80.000 main 2 kilo. Nah ono yang di belakang lo empang lomba no itu empang gede itu ada kali 58. Nanti sore itu gapean bang 80.000 ya. Nanti kita mau rencananya mau mancing di situ harian tuh anak-anak bang singkong pada. Ya nanti kalau lagi sengiteng nyobain situ, itu lapaknya panjang banget bang, berapa meter tuh bang? Jadi kalau narik tuh, wah, puas lah nariknya dari ujung sono ke ujung ini itu kan langsung tuh. Nggak ada siapa lagi yang datang? Orang baru itu kan yang datang itu dari Bogor itu Sayur. Kang Sayur, bukan? Kang Batagor. Kita lihat aja nanti nih gimana anak-anak mancing di empang baru nih di daerah Sawangan juga. Nama empangnya Tirta Mas punya Bapak Minan. Semoga ikan-ikan di sini keangkat nih. Ini ada ikan sisanya. Babon. Wah, cakep. Masih 2 ekor nih, Bang. Wajib 2 ekor. Kuras kalau begitu nih. Nah, wajib tuh. Ngelepas 50 kilo dapat kudu 70 kilo. Yang mana udah narikin terus? No, yang mana udah narikin dari tadi? No, yang mana? Orang udah pada ada Pak Erwin, Bang Jai, no. Udah narik dari tadi, orang pada basah. Datang aja berawi itu dia. Pokoknya neter dah sekarang nih, kan mujair. Yang penting seru, yang penting kumpul ngetrik, ya kan? Kumpul ngetrik yang penting. Ya, oke. Dilanjut, kita ikuti terus nih. Mancing-mancing kita hari ini. Lanjut bang. Gas terus. Umpan sisa. Ajian. Kita tebar ikan. Ada dagingnya kong tuh. Tuh ada daging kong. Luar biasa, Bang Haji. Tuh. Tenguras aja ikan hitam. Nah kalau mancing begitu bang, kenain ikan. Kong, kong. Kenyang sung. Woi ikan ya, ikan omreng. Ikan omreng. Makan di luar. Makan di luar.
tuh lihat nih. Horda matinya tuh. Wah, yang ini mah giran disut cerek nanya. Betul. Ajian cas carapati. Mangkung. Kecil aja belagu. Ikan tanam. Banyak anaknya. Mau dilamar, mau dilamar banyak. Ade abang pada berantem, ade abang no. Tuh. Dia lagi baik. Dia lagi. Ajian cas carapati. Dia lagi. Rezekinya bagus hari ini. Hari ini rezekinya bagus. Salam strike. Terus hilang pelampung. Masya Allah. Wah, ilah, sampai dulu. Wah, ngamuk gue. Mana bang aja nih? Wah, geblek udah narik lagi aja dia. Ada lagi, bener-bener dah. Ini depan nggak salah-salah nih. Noh, barang noh, barang noh, barang. Depan. Emang dia juga raja udang. Ngok-ngok. Yang keberapa doh? Yang kesekian ini mah tuh, yang kesekian kalinya udah. Ada ngaruh, putus kek. Apa deh? Pak bos, yang keberapa ini? Double lagi. Wah, elah. Sedia pisan. Oke Bang Anjay. Kayaknya gede nih. Aduh. Iya. Mantap. Dayung. Dapat 3 ekor tuh. Habis empang orang dubuk-dubuk. Ngamuk dia. Yang lain pada diem aja tuh dubuk-dubuk empang. Emang kenapa Pak dubuk-dubuk Pak emangnya Pak? Kagak mabok ya Pak ikannya Pak? Bang Haji. Disuruh? Iya. Emang Bang Haji dapat berapa Pak? Tahu. Ngubek-ngubek empang. Diomelin lu Bang. Mau yang punya empang. Bang. Ada orang ngamuk Bang. Iya. Ampun. Dapat 3 ekor gitu ngamuk tuh. Orang dubuk-dubuk. 3 ekor? Iya, dapat 3 ekor. Orang dubuk-dubuk. Tiga ekor apa Budi? Ya, berapa ekor Pak? Saya? Oh. Ada sekitar 5 ekor Pak Budi. Tumben biasanya panen ini. Biasa nih Pak Budi. Jadi berarti Dewa Fortuna lagi nggak berpihak ke sini nih ya? Bisa jadi, barangkali. Bang Jai dari tadi nih, udah narikin terus. Dari pagi, ke double strike. Menjaya double strike ya, Bang? Iya. Dapat udah 15 ekor, Bang? Iya. Goreng garing. Ya Bang, saya dapat anaknya Bang. Iya, itu nantuknya. Saya kira Pak Iwan dapat 15, 20 ekor. Katanya baru 5. Boong. Itu Pak Bos sudah di sana. Mana nih Pak Bos? Oh,
Kalau di sini mah air berkabut, Pak Bos. Pantasnya ikan di situ, Pak Bos tuh. Pantasnya iya kan. Tapi ikan di sini. Iya, ikan ngumpul di situ, tapi dari susah buat habis itu. Kemana? Dalam korong Pak Bos sih. No. Terus tidur. Bang Adi ngongkong.